Dalam diskusi publik bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan Pokja Wartawan Kota Serang, bakal calon wali kota Serang Syafruddin menyinggung soal politik uang pada pilkada Kota Serang. Menurutnya politik uang sudah menjadi budaya di masyarakat, bukan hanya Kota Serang melainkan masyarakat di seluruh Indonesia. Sebagai petahana, Syafruddin berharap tidak ada politik uang di tengah pesta demokrasi, namun harapan masyarakat justru berbeda. Jangan sampai saya berharap seperti itu, malah masyarakat berharap seperti ini. Berarti masyarakat menginginkan money politik, Pak? Bukan menginginkan, artinya kita berharap sama-sama tidak menginginkan money politik. Tapi budayanya sudah terbentuk, Pak ya? Budayanya sudah terbentuk. Nah, itu budaya bukan di Indonesia aja. Disinggung politik uang sumber masalah korupsi, Syafruddin menegaskan budaya politik uang harus diubah. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.